Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam bulan Ramadan al-mubarak pada tahun ini. Tuan-tuan, sedar dan tidak sedar, kita dah memasuki hari yang ke-10 Ramadan. Jadi, bagaimanakah amalan, bagaimanakah dengan amalan tadarus kita, bagaimanakah dengan amalan bacaan Al-Quran kita dan sebagainya? Jadi tuan-tuan sidang penonton sekalian, bila mana kita sebut tentang Ramadan, Ramadan dikaitkan dengan tiga perkara. Yang pertama disebut sebagai al-siyam, iaitulah puasa. Dan yang kedua disebut sebagai al-qiyam, iaitulah kita mendirikan solat, khususnya mendirikan solat di malam hari. Dan yang ketiga disebut sebagai Al-Quran, iaitulah bulan yang mana dituntut dan digalakkan untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan tadarus. Jadi tuan-tuan sidang penonton sekalian, apa yang saya nak fokuskan pada hari ini ialah amal bertadarus. Dan saya yakin dan saya percaya kebanyakan kita banyak dah sudah melakukan amalan ini di tempat-tempat kita, khususnya di masjid, di surau dan sebagainya. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan tadarus itu sendiri? Jadi tadarus itu bermaksud kita membaca Al-Quran lebih daripada dua ataupun tiga orang ataupun ramai. Paling kurang adalah dua orang. Bila mana kita membaca, bila mana ada orang baca dan ada orang menyimak bacaan kita, dan orang yang mendengar itu akan memperbetulkan bacaan bila mana si pembaca itu melakukan kesalahan dalam bacaan. Itu konsep tadarus. Jadi tuan-tuan sidang penonton sekalian, banyak kelebihan-kelebihan bila mana kita saling bertadarus Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran. Dan antara kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa tadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Apa kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu-satu kaum di rumah, yakni rumah-rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, yasluna kitab Allah, dan mereka ini berkumpul membaca kalam-kalam Allah, yakni Al-Quran, wa tadarusunahu bainahum, dan mereka ini saling bertadarus sesama mereka, illa nazal alaihi mustaqinah, kecuali mereka ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, yakni ketenangan, dan waghasyat humur rahmah, di samping itu juga akan diturunkan kepada mereka rahmat. Dan yang ketiga, wahafaz umul malaikah, dan dikelilingi orang yang bertadarus Al-Quran ini dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di kalangan para-para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan kepada orang yang saling membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran. Jadi tuan-tuan sidang penontonnya saya kasih sekalian. Ayuhlah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang kita perbanyakkan amalan bertadarus. Sebab banyak kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat bila mana kita amalkan amalan ini pada bulan Ramadan ini. Sebab satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bila mana kita membaca satu kalimat, satu ayat daripada ayat-ayat Allah, kita akan diganjarkan pahala 10 kali ganda. Bahkan dalam bulan Ramadan akan digandakan lagi dengan sebanyak 70 kali ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama kita merebut peluang yang masih berbaki ini untuk kita perbanyakkan amalan bertadarus Al-Quran. Sama ada kita melakukan di masjid bersama dengan rakan-rakan kita, ataupun kita lakukan di rumah, ataupun di mana-mana sahaja. Bahkan pada masa sekarang kita bekerja, kita boleh melakukan amalan ini di tempat kerja kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ayuh marilah sama-sama kita bertadarus.
Aku liqari hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.